saya punya kerja ialah saya penceramah bebas ya. Dulu Imam Masjid Negeri Selangor, sekarang penceramah memerlukan hampir kepada satu hari saya ada kelas saya dalam sekitar 3 ataupun 4 kelas satu hari yang bukan satu tempat. Mungkin paginya di Shah Alam, tengah harinya di Ujung, pukul 3-nya di Ceras. Saya juga punca saya mengalami strok adalah kolesterol yang tinggi. Saya mula kena pada kadar 9 kolesterol. Doktor mungkin tahu kalau 9 ni doktor maknanya macam pantun Melayu lah ya. Anak Cina makan pengat, sendiri mau ingat lah. Rasanya kritikal ya. Kita kena sebelah. Baik, saya kena minus stroke sebelah kiri. Sebelah kiri. Sehingga terpaksa tidur di rumah dan berjalan dengan memakaikan bantuan. Peringkat awal pakai wheelchair, kemudian pakai tongkat yang 4 kaki. Kemudian berangsur-angsur sehingga sekarang ini tongkat saya boleh letak tepi lah. Alhamdulillah sekalian, walaupun macam tu contoh sekalian, apapun yang penting ialah keyakinan kita dan kita doa pada Allah. Semua datang pada Allah dan kita juga akan balik kepada Allah Subhanahu. Jadi responnya Ustaz, respon selepas menggunakan produk tadi, berapa lama agak-agak dia ada berlaku tidak balas yang baik? Yang saya dapat kesan iaitu setelah saya menghabiskan satu kotak saja, saya sudah rasa kelainan, terutamanya kadar apa tu pembuangan air yang cukup baik. Dan memanglah Nabi pun kata punca penyakit datang perut, tuan-tuan sekalian, dan perut ini akan dikira terganggu bila proses pembuangan air itu tidak berlaku dengan sempurna. Jadi bila kita buang air sudah toksik apa sebagainya keluar, maka disitulah akan lahir. Yang saya terasa sangat setelah saya makan hampir 2 bulan ataupun 3 bulan. 2-3 bulan. Maksudnya lebih kurang dalam 6 kotak. Sampai sekarang saya masih berterusan mengamalkan Pablos ini. Dan yang terbaru dalam sebulan ya, saya juga mengamalkan apa ya? Plus Pablos. Tuan-tuan tahu kena strok ni dia ada efek kepada sendiri mau ingat. Yang terakhir saya buat testimoni apa tu test saya punya medical check up semua. Doktor agak terkejut dengan perkembangan dia saya. Kolesterol saya sekarang dalam 4. Saya punya kadar gula dalam darah 4.3. Saya punya tekanan darah sekarang ini 90 atas bawah 80. Dan saya disahkan bahawa kemungkinan saya kena stroke 2 kali, 3 kali. Sekali di rumah saya, sekali di semua, dan satu lagi di Jordan saya kena. Ketika bawa rombongan pergi ke menziarahi buat umrah dan menziarahi Baitul Maqdis. Jadi baru ini alhamdulillah dalam 2-3 minggu lepas, alhamdulillah dengan berkat doa dan juga produk Fabulous yang diperkenalkan oleh sahabat saya baik saya ini, saya disahkan tidak lagi mengalami sebarang penyakit yang boleh membawa saya kepada penyakit walaiyazubillah yang berulang.